Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat KSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Oke, pagi hari ini kita akan mereview nih 4 piece kolok sembeli, 2 piece model Zambia baja kikir, dan 2 piece model Betawian baja Percif Willis Gen 2. Oke, dari yang pertama ini full kayu johar, pakai kuartnya dari duralium dipin, model Zambia, handlenya jengkolan bulat. Nah, material baja kikir sudah dibersihkan, bukti autentiknya jadi mulus. Ini ukuran segini ini enak ini kalau dipakai untuk sembelih kambing, apalagi pakai metode dorik ini, dorong tarik enak. Kita detailkan untuk ukurannya, tanpa rikaso panjang bilah 26,5, lebar bilah 3 sentian kurang 1 mili, ini 3 senti kurang 1 mili. Tebalnya di pangkal ini 3 mili menipis. Mantap lah, kita teskan di kertas. Sangat halus, mantap ini kalau dipakai beli kambing. Baja kikir tajamnya gurih di kertas buku yang empuk, yang apa namanya lembab, dia enak kayak dorong maupun kayak tarik murni atau kayak dorik, enak ini untuk sembelian kambing. Selanjutnya model Zambia kedua, full galih sonokeling seperti ini, bulat, handle jengkolan, peksi dalam dipin pakai dural, bilahnya seperti ini. Ini lega, ini gede buat sembeli lembu, sapi. Mantap juga ini, ada bukti autentiknya di sini. Meskipun dipeges, ini dipeges kiri kanannya, tapi masih ada ini bekas-bekas gripnya kikir. Nah, material baja kikirnya mereknya Flat Bastard, sama kayak yang dipakai pisau kemarin. Baja kikir jenis bagus ini. Untuk panjang bilahnya 32 cm. Panjang bilah 32 cm. Lebar bilahnya, terlebarnya 3,3. Ketebalan 5 mili menipis. Cocok lah untuk sapi, lembu, dorong, dorong tarik. Kalau tarik murni berat, kasih power dari gaya dorong, dorong dulu baru tarik untuk ngebuka kulitnya. Beli kambing juga terlalu panjang kalau sudah profesional. Empuk. Banget. Kertas buku ini tipis. Selanjutnya yang dua, model Betawian full kayu johar. Boxi dalam dipin pakai dural. Tipis banget, sudah super flat, material baja Willis Gen 2. Dua-duanya sama ini. Panjang bilahnya 30,3. Terlebar 3,5. 3,4. Ketebalan 2,5 mili. Super flat. Enak ini buat sembelihan, mumpung harga-harga promo gini, dipersiapkan lah untuk hidup kurbannya yang lebih baik, punya banyak koleksi pisau ataupun golok, supaya
ketika ada masalah masih ada serep, masih ada pengganti, masih ada cadangan. Oke, untuk baja wilis perawatannya gampang, biasanya gampang empuk, mudah tajam dan tajam awet. Oke, cukup. Yang ini baja wilis. Dan yang terakhir, model sama Betawian, full galih, full kayu johar, jengkolan dipin pakai dural. Ini mumpung promo-promo gini diluangkan, diusahakan lah. Super flat ya. Panjang bilah 30,3. Dar lebarnya 3,4, sama persis ya kayak yang itu kembar memang 3 mili. Ini kertasnya lembab. Dropping biar lebih lembut lagi tajamannya. Ada yang suka tajamnya itu halus, ada yang suka tajamnya gerges, selera. Seperti ini finishing satin polish. Tanyakan ke admin, cuman 4 yang kita mainkan. Oke, 4 Zambia baja kikir dan Betawian baja wilis. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, walaikum warahmatullahi wabarakatuh.